Yo guys, welcome back di my YouTube channel Delicia for You. Halo kalian semua para fansnya Bobby Monster, kita bertemu kembali pada hari ini masih dalam rangka menyambut debutnya mereka. Di depan gue sudah ada video introduction dari Rora. Dia adalah kedua yang paling termuda dari Cikita, dia sekitar umur 14 tahun kalau gak salah ingat ya. Gua sih yakin dia pasti bakal masih unyu-unyu banget karena masih bocil ya. So gua pun pengen lihat dia ini orangnya tipe kayak gimana, apakah dia tipe yang pendiam, introvert, ataukah dia tipe yang aktif. Gua sih pengen tahu sih guys. Dekat sobat Baby Monster, sobat kalian di sini. Cekin bawah, karena di bawah gua taruh playlist gua sampai kasih tuh guys. Di samping gua sudah ada video dari adek Rora ya. So langsung aja entry 2-1. Rora, silakan buat gua terpukau ya. Baby Monster, dia tahun 2000, ya 2008. Sama kayak adik gua guys, sumpah 2008. Lihat visualnya. Visualnya udah keren banget ya. Ini gua akhirnya bisa melihat muka dia dengan versi berwarna guys ya, karena selama ini gua cuma melihat dia yang versi hitam putih. Rora를 한마디로 정의하자면 팔방미인이라고. Allrounder, mantap, keren. Berarti dia bisa segala macem nih. Dance bisa, vokal bisa, visual juga ada. Nah, mantap nih. 초등학교 2학년, 3학년 때 키즈걸 그룹을 하고 있었던 도중에 oh, ya? 연락이 오게 되어서 seru nih guys. 오디션을 보고 lucu banget. 됐어요. 우이 lucu banget. 2018 masih lebih bocil lagi. Kenapa? Oke. Okay. Oh iya, maklum lah guys ya, umur segitu sih gue sangat maklumi sih guys. Oke, okay, kacau ya liriknya, lupa lirik atau ya. Maklum. Pengalaman. Sekarang ini jadi gak suka dengerin lagu itu karena dia jadi kayak keinget lagi masa-masa evaluasi itu. Makanya dia sekarang menjauhi untuk mendengarkan lagu itu. Dia pasti kayak merasa takut dan juga kecewa sama diri sendiri ya, kayak it's okay, jangan nangis. Gue jadi gak enak juga nih. Tapi dia walaupun dia salah, tapi dia kayak tetap pede di panggung. Jadi kayak ya penting tuh bisa menutupi kesalahan guys. Tetap pede. Dia punya potensi kok, cuma perlu dilatih aja. Warna-warna tone vokalnya tuh emang enak sih ya. Enak. Tinggal dipoles, dilatih dikit-dikit pasti bakal kebentuk karakter vokalnya. Gokil tuh kan? Bisa kamu tuh. Gue udah kayak jadi kayak sebagai kakak gue, bangga sama adik. Udah semakin gede ya. Jika pas tahun lo, masih muda banget. Iya, makanya lo. Iya, setuju bang. Biasa latihan vokal. Enak ya. Bahasa Inggrisnya pun bagus juga, cara dia pronunciation dari bahasa Inggrisnya pun bagus. Enak bos. Visualnya pun juga kiowo-kiowo gitu. Keren. 너 몇 년생이니? 말도 안 돼.
로라 자체가 뭐칠 tapi bukan sembarang bocil gitu. 소리의 울림이 좋고 나이는 어리지만 절대 표현하는 데 있어서는 굉장히 어리지 yeah. 않다. Dia jago dalam membawakan lagu. Dia jago dalam mengekspresikan meaning dari lagu itu. Ya, itu sih yang penting. Vokal tuh gak usah yang terlalu bagus-bagus banget. Yang penting kita tuh benar dalam cara membawakan lagu ya. Yang penting tuh feelingnya nyampe ke kita yang mendengarkan. Itu udah bagus banget. Gak perlu skill nyanyi yang kayak gimana-gimana banget. Nah, apa nih? Kita masuk ke vlog. Baru bangun banget nih. Oh, masih sekolah ya. Iya, iya. Bagus deh. Tetap ya. Masih aktif sekolah juga. Semangat, Rah. Pagi-pagi semangat. Tuh, mereka pun dari kecil udah kayak terlatih untuk membiasakan diri skincare, guys. Makanya jangan heran bukan mereka tuh pada glowing semua. Berangkat sekolah. Wis. Calon artis nih guys. Yang lain pulang sekolah istirahat mungkin. Dia pulang sekolah jadi trainee. Bukan main guys. Beda banget. Udah mandiri dari usia dini ya guys ya. Bagus. Gue proud. Bangga gue. Wah gila sih. Itu capek sih guys. Seharian sekolah. Pulang langsung latihan. Hai girl. Hey. Lagi-lagi Cikita. Gue sih gak sabar sih menunggu videonya Cikita karena dia yang kayak paling magne kan, paling kecil gitu. Mereka pun umurnya pun cuma beda setahun loh guys, jadi kayak sama-sama bocil nih. Lucu banget. Let's go. Aktif banget loh. Anak-anak ini aktif banget. Dua member termuda Baby Monster. Magne lain. 진짜 오랫동안 팀의 막내였었는데 막내가 jadi, 왔어요. Cikita yang paling masuk terakhir kayak ya. 귀엽네, 막내가. Karena Laura yang pertama masuk. 편의자. Buset. YG punya minimarket sendiri, guys. Gokil, gokil. 우리 회사의 자랑. 편의자. Cikita, 너 뭐 다 골라. 언니가 다 사줄게, 뭐. 아셋. 이거 먹고 싶어요. 이거 먹고 싶어. 아이스크림. Seru banget ya. Almond Fritzi. Seru banget loh guys, punya kantor yang punya minimarket sendiri. Saat yang ngemil. Karena mereka masih bocil, jadi mereka harus tetap makan banyak guys. Karena masih dalam masa pertumbuhan. Jadi gak perlu yang diet-diet gitulah. Ekspresif banget ya Cikita ya. Sangat-sangat. Dia kayak orangnya kayak fun gitu mereka ini ya. Aroima. Oh. Diajarin bahasa Thailand. Lucu banget mereka berdua. Makna kita tuh guys, adik-adik kesayangan kita. Saya dari dance를 배워본 건 여기 YG 들어오면서 배워봤는데 로라는요 정말 많이 늘었어요. 제가 이 친구들을 맡은 약 2년 동안 제일 okay. 많이 는 친구라면은 저는 로라라고 얘기할 수 있어요. Jadi dia bukan tipe anak yang ngedance dari pertama guys ya. Dia baru belajar giat dance tuh setelah gabung YG gitu. Tapi skillnya udah terlihat. Jago kok ngedance ya. Enggak yang kaku gimana gitu loh, masih bagus. Kayak 그 애때고 예쁘게 생긴 친구들이 저렇게 힙합의 느낌을 갖는 dia ada muka-muka kiyo face tapi swag-swag juganya ada gitu loh. Wow. 이 친구는 그 아름다움을 잘 개발하면 로라처럼
아름다운 itulah makna atau arti dari Rora, supaya dia bersinar seperti aurora, guys. Wow. Bagus juga, bagus juga. Ingat guys, nama adalah doa. Vokalnya sih, cuy. 저는 보는 사람들이 제 보컬을 들으면서 행복함을 느꼈으면 좋겠고 제 2의 누구보다는 제 1의 로라가 되고 싶고. 나이스. 제 이름처럼 무대에서 아름답게. 아멘, 아멘, 아멘. 사발. Bentar lagi. Bentar lagi debut. Gak sabar gua. Yeay, good job. Itulah guys ya. Semakin kesini gue semakin gak sabar dan semakin mencintai adik-adik gue ini, Baby Monster. Dan untuk para fans Baby Monster, silahkan subscribe karena gue pesan dapat kalinya. Jangan mantang mereka. Nanti gue coba kesikan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you di episode Baby Monster yang berikutnya. Bye-bye.